Kucingku itu. Gimana lo kasih makan? Kan sambil gini. Enggak. Ah, tiga itu kucingku. Banyak itu terbakar kan. Iya, ada empat kasih yang tidak tahu di mana. Di mana ki beli begitu lah. Banyak. Oh, minta kepada Miss Haji. Selalu kok kasih mandi itu. Lima kucingku tapi sisa dua. Apa penyebabnya? Nggak tahu Mi. Makan nih. Yang kecil-kecil ya, gimana itu? Nggak tahu Mi, nggak tahu di mana Mi. Banyak banget di dalam. Selalu kita kasih mandi, itu pernah sakit, itu masih matanya. Itu sudah lama nggak pernah kesini lagi, karena sudah pindah di Pandrang. Oh. Ini nggak pernah lagi. Selalu aku kasih mandi itu. Tapi kalau hingus itu, kalau kucing apa banyak? Banyak ibu, bapak di rumah. Bisa jadi minta, ada kucingku lima di rumah kesiang. Kena flu? Iya, flu mati nih satu. Di situ, di atas, di Senja Timur. Jadi saya bawakan di mana? Bisa aja di sini. Bisa aja. Warung tak mana? Ini yang nekena juga. Di atas itu mati nih satu. Di mana? Di rumah. Tapi ada di sini tidak mau makan kalau bukan ayam. Hati ayam selalu nak makan. Yeah, itu makanannya memang. Iya. Yeah. Ya, kok bisa aku mintakan obatnya? Iya. Yeah. Nanti Bu, saya bawa. Jam berapa ini kebakaran? Setengah tiga. Setengah tiga subuh tadi? Oh, seleting kayaknya. Tidak tahu, Mi. Jam dua kayaknya, Pak. Dan ada pemadam, Pak. Jam dua saya ke sini, dari mana? Harus, Mi, baru ada pemadamnya. Banyaknya kucing itu mati. Iya, kesian. Banyak sekali kayaknya. Iya, banyak. Tapi saya memang dari dulu saya buka kucing. Selalu kalau saya enggak masuk kerja, aku bawakan nasi. Oh, sering kita bawakan. Iya, kalau enggak masuk atau sekarang kemarin. Kerja di sini? Iya, kerja di sini, di warung. Selalu saya bawakan nasi. Saya dari sekolah. Berapa itu kucing di sini? Kucingku biasa naik di gunung. Terus mana lainnya? Apanya? Yang lainnya mana? Tinggal sisa. Iya, sisa dua. Sisa dua, yang limanya mana? Tidak tahu, Mi, itu Mi. Ada yang bilang Tommy, tidak tahu Mi bilang di mana ini. Mudah-mudahan tidak mati. Iya, aku suka sekali itu. Ada tuh Teddy. Laki-laki pintar itu. Saya memang dari dulu. Di mana tinggal di sini? Di sini, di warung sini. Di warung. Tapi ada Mi, mati ki. Belum kita dapat. Belum dapat. Kayaknya lari mungkin ya. Mudah-mudahan lari. Iya, itu Mi. Karena dari dulu itu saya kan biasa ada dua hari tidak ada kan, tapi datangnya di sini bawa nasi. Iya, biasa ayam ku kasih kan di cemen rumahnya di. Minta mah di pantai. Itu Mi kalau bisa minta tadi. Itu anu belum di atas di rumah di kan di sini kan. Itu Mi enggak pernah bikin cemen di rumah. Jadi mau dibawa pulang? Ya mau aku bawa sebentar dulu pulang ini karena di sini kan nggak bisa duduk. Di mana ki di Timur? Di Tondo masuk. Endro nana dua kemarin ya Endro nana ada kita. Tapi ada mati satu. Ada mati di situ. Kubur melumpi karena barusan. Saya dibawa kubur deh. Bisa sih ada sih coba di sebelah ini ki. Baru mati. Baru itu. Ada? Iya ada. Coba saya ambil. Dari tadi itu. Panasan nih gitu. Iya, dari tadi itu. Coba kita lihat-lihat ke dalam. Iya, ya. Thank you.
Assalamualaikum. Woi. Dapur. Dapur hangus semua. Ada beras, kacang. Yang di pasar enggak ada. Banyak di sini kucing kok. Enggak, maksudnya kita pelihara di pasar enggak ada. Dua aja kak. Tapi ada sekarang. Ada kak. Enggak itu ya, enggak kena kebakaran ya. Enggak juga. Tunggu saya. Di belakang pasar Bojo tinggal. Ye. Kasihan yang kecil-kecil gak bisa melarikan diri yang begini-begini kepanasan ini. Mana? Itu juga ya. Iya, gak mau makan kah? Ya, kayak di air, ya. Yeah.
kesepian. Tuh sampai mukanya sampai penuh arang. Bulunya kan sudah nak kena, Tome.